Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-10 BRI Liga 1 2022-2023 yang berlangsung pada hari Sabtu 17 September 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top asis sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan pekan ke-10 BRI Liga 1 2022-2023 hari Sabtu 17 September 2022, Persik Kediri kalah 0-1 versus Arema FC. Daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023 urutan 1-9. Posisi 3 besar untuk sementara dihuni oleh Madura United di urutan pertama dengan 22 poin hasil dari 9 pertandingan. PSM Makassar di urutan kedua dengan 21 poin hasil dari 9 pertandingan dan Bali United di urutan ketiga dengan 21 poin hasil dari 10 pertandingan. Daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023 urutan 10-18. Kekalahan dari Arema FC semakin membuat Persik Kediri terbenam di dasar klasemen dengan koleksi 3 poin hasil dari 10 pertandingan. Daftar top scorer sementara BRI Liga 1 2022-2023. Matheus Pato dan David Da Silva tercatat sebagai pemain tersubur sementara musim ini, itu dengan sama-sama mengemas 9 gol. Daftar top assist sementara BRI Liga 1 2022-2023. Puncak top asis masih disandang oleh Fadil Sausu dengan torehan 6 asis. Berikut jadwal siaran langsung pekan ke-10 BRI Liga 1 2022-2023 hari Sabtu 17 September 2022. Persija Jakarta versus Madura United pukul 20.30 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.